Menjamurnya online shop yang menawarkan produk impor mengancam para pelaku usaha lokal. Banyak pelaku usaha lokal yang akhirnya gulung tikar karena kalah bersaing. Lalu bagaimana ya para pelaku usaha kecil menengah atau UKM menyiasati hal ini? Let us citizen. Kayaknya gimana ya? Ya, lumayan bagus juga sih. Ya, bagus juga sih. Ya emang saingan sih ya. Kalau apa? Kalau sama produksi yang di sini gitu. Ya pengaruh juga emang sekarang lagi ini kan lagi ekon apa? Lagi sepi sekarang. Saya pikir sih enggak sih gitu. Kalau misalnya online shop mungkin dia lebih cepat kali ya, lebih ini. Cuman kalau customer tuh kita ada seninya aja gitu loh. Saya langsung, saya enggak suka online. Alasannya kalau beli langsung kan bisa lihat barang langsung. Iya, kalau online takut ketipu juga. Enakan sih online. Lebih praktis, kayak kemarin saya beli hari ini pesan, besok udah datang. Biasanya apa yang konsumen mau, kita nggak ada, langsung disiapin gitu loh. Apa yang dia akan tetap ngobrol gitu ya. Tergantung konsumen sih sebenarnya. Karena konsumen, biarpun modelnya masih lama, tapi kalau dia suka tetap aja dia beli. Ya mungkin pan kalau dari online pan dia kadang-kadang kalau udah dikirim apa ke tempat dianya kadang suka nggak sama apa.